Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan unboxing fan casing atau fan case yang variasi ini RGB. Saya beli di toko online dengan harga Rp83.300. Itu isinya ada 3 pieces ya, 3 macam atau 3 fan. Dan ini saya beli 3 sekaligus dengan harga 83.300 sekian, enggak sampai 84.000. Ini saya sengaja unboxing biar tahu kualitasnya gimana. Buat Anda yang belum mencoba, silakan Anda menyaksikan video ini sebagai referensi bila Anda ingin membeli fan case atau kipas casing. Saya akan tes di CPU saya ya, apakah pengirimannya tidak ada cacat. Saya akan tes satu persatu, dan ini dia fan case nya ini adalah model variasi RGB ya. Ini isinya 3 macam dengan variasi yang sama. Ini tanpa dus, jadi kemasannya hanya plastik. Namun kualitas nanti bisa dilihat sendiri, Anda menyaksikan video ini. Masalah terangnya atau kecepatan RPM-nya Anda bisa saksikan ya. Nanti saya akan tes satu persatu menggunakan CPU yang sudah saya siapkan. Oke, kita akan coba lampu yang pertama. Sorry, saya akan coba kipas yang pertama ya. Kita tinggal colokan saja ke soket yang 12 volt ini, karena fan case-nya memakai supply DC 12 volt dan diameter fan case ini 12 cm. Wow, sangat terang ini. Sudah saya coba, ternyata cahayanya cukup terang. Ini cocok buat Anda ya yang penggemar fan case variasi RGB. Ini berputarnya cukup lumayan kencang bagi saya, karena daya anginnya bisa mendorong dengan kecepatan yang cukup lumayan. Jadi CPU Anda, airflow-nya atau sirkulasi udaranya menjadi lebih dingin, dan si prosesor bekerja dengan maksimal. Karena suhu prosesor sangat rentan sekali dengan kinerja kalau di dalam CPU itu kurang dengan sirkulasi udara ataupun dengan kurang pendinginan. Makanya saya beli 3 sekaligus sebagai variasi, dan nanti saya akan pasang di CPU yang set panelnya itu dari tempered glass. Ini hanya sebagai tes saja CPU-nya. Sebenarnya nanti saya akan pasang di casing lain, di casing gaming dengan set panel atau pintu panel dari samping itu yang tempered glass, biar kelihatan fan RGB-nya. Nah, ini adalah fan yang kedua. Saya udah tes lagi, kondisi normal tanpa cacat, dan lampunya juga sama terangnya dari yang pertama sama yang kedua. Suplainya jangan lupa ya, yang 12 volt ambil dari power supply di CPU. Dan ini saya akan tes fan yang ketiga. Saya akan tes fan yang ketiga. Nanti saya akan sertakan link pembelian di kolom komentar atau di deskripsi. Bagi Anda yang ingin membeli, silakan ya. Ini harga satunya, satu pieces atau satu fan, berkisar sekitar 28.000. Jadi 28.000 dikali 3 plus ongkir. Kalau ongkir tergantung daerah masing-masing ya, bervariasi mulai dari 10.000 hingga 20.000-an. Dan ini adalah fan yang ketiga, normal tanpa kendala. Jadi sudah 3 fan yang sudah saya tes, kondisi normal semua tanpa ada halangan ataupun kendala. Ini harganya ya, Rp83.380, kurang lebih 84.000 dibulatkan sudah sampai rumah, plus ongkir 84.000 plus ongkir 3 pieces fan RGB. Oke, sekian dulu unboxing dari saya.
Semoga bisa menjadi sumber referensi untuk Anda yang ingin membeli fancase RGB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.